Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Sekarang lagi zamannya one-one jazz, guys. Hehehehe. Oke guys, untuk hero pertama di sini saya ambil Arlotnya, guys ya. Untuk komandernya saya pakai Yuki skill 3. Saya pengen bikin Hyper Arlot lagi, guys. Nah, di sini nggak ada apa-apa, guys ya. Oke, ini saya ambil Karinanya dulu, guys. Biar immortalnya aktif dulu. Terus ini masukkan si Cho. Untuk Yuzhongnya saya jual nanti, guys. Saya lihat dulu di sini kira-kira dapat flicker gak ya? Salah satu item wajib ini, guys, flicker. Yuk, flicker yuk. Flicker. Aduh, gak ada, guys ya. Udah ambil purify-nya saja, guys ya. Terus ini ambil Bennett-nya saja, guys. Di sini, nah, oke, ada Martis, guys ya. Weapon masternya aktif ini. Saya masukkan Atlas sama Martis. Untuk posisinya, Arlotnya taruh belakang, guys. Martisnya depan. Chou sama Yuzhong jual dulu. Ini taruh depan aja, guys. Posisinya taruh di sebelah kiri, guys, si Arlot. Soalnya ada yang main one-one, guys ya. Itu kalau di sebelah kanan, nanti kalau one-one-nya udah mulai nembakin itu hero-hero yang di sebelah kanan duluan, guys, yang terdekat. Jadi Arlotnya saya kasih yang terjauh aja, guys ya. Oke, ayo Arlot, kasih stack dulu. Stack, one stack. Aduh, gak dapet, guys, si Arlotnya. Ini si Kabum 3. Wah, bahaya, guys, kalau udah dapet Kabumnya nanti. Weh, masih ada Johet. Si Mati sama Karina kuat gak ya? Aduh, gak kuat, guys. Si Karinanya masih kuat, guys, ternyata. Nah, ada Silvana, ada Karina. Ini masukkan Silvananya saja, guys. Biar lancernya aktif dulu, guys ya. Untuk Karinanya jual dulu, amankan point interest. Ini kayaknya mending langsung up level, guys. Masukkan si Bennett sekalian sajalah. Saya butuhnya Arlot. Arlot itu keluar di level 7. Kalau enggak ya 8, guys. Duh, malah Arlotnya masuk ring duel. Ini ya enggak bakalan kuat, guys, si Arlotnya. Yang di luar kira-kira bisa mengeliminasi dua hero ini. Nah, mantap. Oke. Oke, meninggal. Aduh. Si lancernya, guys. Sekali ngulti langsung hilang semua, guys ya, di sekitarnya. Ini si Bennett sih nggak bakalan kuat, guys. Nah, kan bener. Tadi untuk di shopnya ada Mia sama Wanwan, ambil dulu, guys. Siapa tahu nanti nggak jadi Arlot, jadinya ke Wanwan, guys ya. Magic kristalnya, Elementalis, Guardian, Quartermaster. Ini sih apa, guys? Guardian saja, guys ya. Biar makin tebel, guys, untuk hypernya nanti. Berarti, nah, oke, ada agak. Ini taruh di Arlot dulu, guys. Terus si Wanwan sama Mia jual 10 gold, paling interesnya aman, guys. Kalau di awal-awal dapat purify gini, guys ya, itu emang agak berat, guys. Apalagi hero yang dimainkan hero mele-mele semua gini. Kecuali hero-hero jarak jauh gitu lumayan, guys, enak. Ini kalau mele-mele gini baru mendekat udah meninggal duluan, guys. Ayo si, nah, mantap, Arlotnya dapat stack. Oke, aduh, gak dapat, guys. Nah, ini si komandernya ikut-ikutan, guys. Arlot yang harusnya bisa bertahan langsung meninggal, guys, ditembakin komandernya. Oke, fatback pertama, posisi ketiga. Enaknya ambil apa ini, guys? Guardian helmet saja, guys ya, biar makin tebel hypernya nanti. Hehehe. Tadi kalau ada golden staff atau winter gitu, saya ambil, guys ya. Oh iya, Guardian helmnya taruh di Arlot biar makin tebel, guys. Terus saya masukkan si Akenya saja, si Bennettnya nggak usah dulu, guys. Tapi untuk Guardiannya ya tetap masih kurang satu ini, guys ya. Ini kalau dapat Hilda enak, guys. Northern Adventure-nya bisa saya aktifkan. Sekalian cari tambah-tambah cuan, guys. Duh, si Arlot ngajar Ake bintang 2. Gak bakalan kuat, guys. Dikeroyok lagi 5 hero, guys, si Arlotnya. Ah, gak kuat. Ini salah sasaran, guys, si Arlotnya. Arlot, nah, kan gak kuat, guys. Oke, ini Alpha ambil dulu, guys. Coba mainkan lancernya dulu aja ini nanti, biar dapat tambahan attack speed, guys. Wih,
Nah, oke, okay, ada Hilda guys ya. Ini sesuai yang saya harapkan tadi, Northern Adventure-nya aktif. Nyari tambahan cuan dulu guys ini. Duh, si Atlas bintang 2. Hero yang saya punya guys ya. Bintang 1 semua ini enggak ada yang jadi bintang 2. Gini kalau mau main Vale gitu udah kewalahan guys. Biasanya kalau main Vale kan di awal-awal harus nyari hero-hero murah biar jadi bintang 3. Tapi kalau dapatnya kayak gini ya sama juga bohong guys. Nah itu tuh tinggal 58 poin guys. Untuk di shop ini ambil Alpha sama Ake, terus masuk pemilihan rune guys. Ini Blessing Blade, Warrior Blessing bagus semua. Magic Shoot coba saya rubah dulu guys. Storm Stance. Nah oke okay guys, ini aja penambahan attack speed. Oke, di sini mati sambil ada Atlas, ada Lolita. Terus langsung up level commander saja, guys. Saya masukkan si Lolita biar aktif 4 guardian, guys. Makin tebel ini Arlotnya. Ini kalau dapat golden staff, mantap, guys. Si Arlotnya bisa full attack speed. Tapi saya lebih butuh Winter, guys, buat nge-counter one-one nanti. Duh, malah gak ada apa-apa. Roskot BOD, ambil BOD-nya aja guys, langsung taruh di Arlot. Wih, Atlas sama Alpha dapat bintang 2 guys. Saya butuh Arlot. Sini ada Min Sitar, coba roll dulu. Arlotnya muncul 1 guys. Sebenarnya kalau udah jadi bintang 2 gitu udah enak guys si Arlotnya. Ini saya coba pakai guys ya skill Yuki-nya di Arlot. Untuk yang jadi tumbalnya Martis sama si Hilda. Nah coba gini dulu guys ya, kira-kira Arlotnya kuat gak ya. Waduh, masuk ring duel guys melawan si Lance. Lance full attack speed pakai golden staff, ini harusnya meninggal guys. Menang Arlotnya. Arlot oke, selepet langsung hilang guys. Ini si Lance-nya lagi Lance meninggal. Oke mantap, masih ada Fanny sama Jas-nya meninggal. Yuk Fanny, oke guys, dapat tambahan stack lagi si Arlotnya. Di sini saya ambil semuanya kecuali Chow. Terus ada, nah akhirnya guys si Arlot jadi bintang 2. Ini Bennett-nya jual aja, ini masuk si Alpha. Untuk posisinya coba kita rubah guys ya. Si Arlotnya agak di tengah, ini si Lolita depan. Ah sini aja guys, biar bisa nebein si Arlot buat sementara si Lolitanya guys ya, soalnya Arlotnya gak bisa langsung loncat ke depan ini guys. Oke, ini lawannya Wang Summoner Mystic Arlot. Mantap ini guys. Nah oke okay guys, dapat stack banyak ini guys si Arlot. Dikeroyok guys. Waduh tembakin, wih masih bisa bertahan guys, soalnya benar-benar tebel ini guys si Arlotnya. Ah ini tinggal sisa selepet, hilang guys. Min Sitar ambil dulu, terus ini ada Alpha lagi. Masuk up level commander dulu guys, masukkan si Min Sitarnya coba. Dapat oke, dapat flicker guys, langsung taruh di Arlot. Ini purify-nya taruh di sini aja guys, Sylvana aja guys ya. Si agennya jual dulu, amankan poin interest. Lanjut lagi guys, si Arlotnya, nah ini si Kabum guys, nabrak Sylvana. Oke, untung nggak punya immortal guys. Kalau punya immortal si Arlotnya bisa ketabrak langsung meninggal guys. Arlot, ini dapat stack banyak guys si Arlotnya ini. Yuk, meninggal, mantap, wih langsung hilang semua guys. Masuk fightball kedua di posisi masih ketiga guys, ternyata ini slot aja ya, slot aduh slotnya udah diambil, ambil ini aja guys, hexclaw-nya saja. Ada si Long, duh enaknya gimana ini guys ya, Lancer Guardian sama Immortal. Oh iya ini guys, hexclaw-nya taruh di Arlot saja guys ya biar dapet tambahan lifesteal. Untuk Martisnya biar ini aja guys, kasih POD-nya di Martis. Oke lanjut lawannya Wang lagi guys. Kombonya ini Guardian Bristle.
Nah, oke, Arlot selepet. Mantap, langsung hilang semua. Arlot, oke guys, masih ada di Rod. Di Rod versus Arlot. Arlotnya tapi nggak punya purify ini kalau kena stun. Tapi udah meninggal duluan guys, disapu si Arlot. Oke, min sitarnya dapat, ada Arlot. Nih Silong masuk dulu. Akhirnya jual aja guys ya, biar Arlotnya masuk. Coba roll sini. Nah, mantap, ada Alpha, ada Arlot. Coba roll lagi, Arlot lagi guys. Nah, ini harusnya muncul-muncul terus guys si Arlot, tapi nanti dulu guys. Untuk kombonya ini udah lumayan cukup enak guys ya. Tapi kalau ketemu kangkung kayak gini ya agak meresahkan juga guys. Arlot selepet. Mantap, udah meninggal duluan. Ini tinggal si kangkungnya guys. Mia Brestel, ayo Arlot, Arlot selepet. Aduh, masih belum cukup kuat guys. Tuh immortalnya cuma aktif biasa aja. Ayo si Arlot, Arlot selepet lagi, langsung meninggal semua guys. Signature spiritnya masuk pemilihan rune kedua guys, power overload, premium green, gold attack. Ini enggak ada yang masuk semua kecuali power overload. Coba ini ganti all out attack, ini bagus sih tapi enggak usah lah. Aduh ya udah, ambil power overloadnya saja guys, terpaksa ini. Sylvana dapat, Arlot dapat, yo Sylvana ada, Min Sitar saya ambil nanti dulu guys ya. Sebenarnya untuk yang 30% ini guys, ini kalau ketemu kangkung percuma guys ya, enggak bisa dapat 30% mana guys, soalnya enggak meninggal-meninggal sih kangkungnya. Mantap, dapat item. Oke, winter. Terus satunya assassin guys. Aduh duh, 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 duh. Ini ambil rose goldnya sama winter guys ya. Terus ini ambil Sylvana, Min Sitar, ada Hilda 52 gold guys. Ini up level commander aja guys ya. Terus masukkan si Alpha untuk lancernya jadi aktif 4 guys sekarang. Ini Silongnya jual aja guys ya. Terus ini biar bisa masuk Sylvananya. Untuk winternya tetap taruh di Arlot guys ya. Ini si Martis saya kasih Guardian Helmet biar makin tebel buat jadi tumbal. Untuk Rose Goldnya saya taruh di Sylvana guys. Oke, lanjut lawannya Mystic Summoner. Si mantap. Oke, langsung hilang semua guys. Nah ini dapat banyak stack guys si Arlotnya. Oke mantap, Arlotnya enggak kena tembakan si Wang-Wang, tinggal si Kagura. Kagura meninggal. Oke guys, untuk Hilda-nya jangan lupa guys, sini untuk Arlotnya kurang. Nah Hilda dapat. Ini coba roll sini, ada Lolita ambil, roll lagi Silong enggak usah. Oke Arlot, Martis dapat, Arlotnya satu lagi guys. Ini mending Sylvananya jual dulu guys ya, si Lolita biar bisa masuk. Dan untuk Hildanya guys ya, ini kasih Guardian Helmet sama POD daripada di Martis, mending di Hilda guys biar makin tebel. Si Arlot juga ikutan tebel guys. Duh, ketemunya combo apa ini guys ya, Astro guys, one-one Astro ternyata. Mantap, untung guys si Arlotnya dilempar guys tadi. Kalau Commander one-one nembakin si Arlot, Arlotnya meninggal guys. Aduh, dilempar lagi one-one Astro, selepet hilang guys. Lanjut lagi guys, nyari si Arlot, danya Hilda ambil. Ayo, ada Moskov, gak usah guys ya. Ini Martis ambil, coba roll sini. Ayo si Arlot kurang satu guys, Arlot adanya Lolita ambil. Ah ya sudahlah, Hildanya jual, amankan point interest dulu saja guys. Arlotnya enggak muncul-muncul ini, kurang satu saja loh, jual aja. Aduh malah muncul lagi Min Sitarnya. Ah ya sudah guys, beneran enggak dikasih, padahal kurang satu biji doang loh si Arlotnya ini. Nah selepet Selena dulu, Selena nih guys, Selena. Oke, masih aman, selepet. Oke guys, wah mantap, langsung balik ke lobby si Wang-Wangnya guys. Wah gak kerasa udah masuk fight ketiga guys.
jadi posisi 2 terakhir. Wih, ada kristal immortal, guys. Immortal. Nah, oke okay guys, dapat kristal immortalnya. Wah. Pas sekali, guys. Si Arlotnya jadi bintang 3. Ini ada Ake ambil dulu, coba roll sini. Ada Vexana. Ini simpan dulu aja, guys ya. Terus immortalnya taruh di sini si Silvana, guys. Si Arlot udah bintang 3 gini. Wah, mantap guys ini. Sekali selepet hilang. Selepet dulu. Aduh. Ini siapa ini? Si Silong, guys. Silong. Wih, si godnya multi angin, guys. Wah. Arlot dikeroyok. Selepet. Aduh. Ayo, Lot, Arlot. Selepet. Wah, mantap hilang. Tinggal god. Wih, ada Vexana, ada 2 Moskov. 40 gold, guys. Ini si Akenya jual aja, guys ya. Terus ambil Moskov 1 dulu, guys. Satunya saya ambil nanti aja. Soalnya slotnya udah penuh, guys. Waduh, Pak. Arlotnya jadi kucing masuk ring duel, guys. Ini siapa ini? Lancer-lancernya freestyle. Arlotnya enggak kurang sama sekali, guys. Darahnya mantap, selepet. Waduh, enggak kena. Ini si Jazz-nya aja, guys. Jazz-nya meninggal. Oke, Vanish terbang. Waduh, disapu Arlot langsung hilang semua, guys. Bener-bener mantap, guys. Ini Arlotnya ternyata masih op, guys. Walaupun ketemu si Wanwan ditembakin pun enggak masalah, guys, Arlotnya ini. Soalnya benar-benar tebel, guys, si Arlotnya. Guardian plus stack dari Imo. Iya. Imonya masih kurang, guys. Ini kalau udah full stack enak, guys. Imonya 6. Ini malah dapat kristal Brazil. Ambil ini aja, guys. Enchanted sama kalau BOD taruh mana? Ini mending glowing wand-nya aja, guys. Kita kasih bakar-bakar dulu ya. Oke, ada 2 Minsitar nih up level, masukkan Vexana. Udah aktif 4 immortal, guys. Vexananya kasih ini glowing wand sama buku mana. Sebenarnya tinggal pilih, guys, ini kombonya ini. 4 lancer, 4 immortal. Terus ada 4 guardian juga, guys. Mantap si Arlotnya, guys ya. Tapi kalau ketemu kangkung gini, guys, efek stun dari Beleri, guys, yang menyebalkan ini. Selepet. Aduh, masih belum cukup kuat. Ayo, lancenya udah turun karis, jadi kucing. Langsung diserodok si Grok, guys. Aduh, ini ke bawah dulu. Aduh, gak mau ke bawah. Jadi kucing ya sudah, guys. Wassalam si Arlotnya. Akhirnya tadi udah bagus-bagus win streak malah kalah, guys, ini. Ini oke, ada Gatot. Coba roll dulu, nggak ada apa-apa. Oke, Minsitar, coba roll lagi, ada Silvana, nggak usah. Ini nggak ada, ini nggak ada. Aduh, ya sudah, guys. Si Moskovnya jual dulu, amankan poin interestnya dulu, guys ya. Oke, lanjut, guys. Ketemu si Wang-Wang lagi. Wang-Wang Astro. Ayo, Arlot, selepet. Mantap. Si Wan-Wannya langsung meninggal, guys. Ini si Lance, ngapain Lance? Hahaha, balik ke lobby, guys. Atlas ambil. Ada Vexana, nggak usah dulu, guys. Ini ada Silvana. Kita coba habiskan. Ada Gatot. Ini nggak ada. Oke, dapat Martisnya jadi bintang 3, guys, buat tumbal. Ini si Silvana jual, Martis masuk jadi bintang 3. Oh iya, guys, ini si Alpanya. Alpa dari tadi kurang satu juga gak mau muncul-muncul, guys. Weh, ketemu Wang-Wang lagi, combo mistik summoner Arlot. Ini sih jadi makanan Arlot malahan, guys. Dikeroyok, guys, Arlotnya. Selepet. Nah, oke, selepet, hilang lagi. Selepet. Aduh, freestyle, guys. Selepet, oke, hilang. Ini selepet. Mantap, guys. Tinggal si Vexananya saja. Wah.
Mantap guys, masuk fightbook keempat, posisinya 3, tinggal 3 commander saja guys. Waduh, slotnya diambil. Ini ambil apa guys ya? Enaknya ambil ini aja guys, Spurs of Glory, taruh di hero tumbal, kan lumayan itu guys ya, dapat tambahannya. Wah, si Vexananya muncul. Coba roll sini, nggak ada apa-apa. Roll lagi, nggak ada. Roll lagi. Untuk atlasnya ini jual saja. Terus kayaknya biar gini aja guys. Yuk lanjut yuk. Ini si Remy guys, Brestel. Mia Brestel guys. Ayo selepet. Oke mantap, udah pas ini posisinya, udah pas guys. Ayo selepet. Aduh nggak bisa gerak. Wah, tapi naturnya langsung meninggal semua guys. Waduh, duh Arlotnya sakit sekali, udah sakit tebel juga guys. Wih, si Minonya muncul guys, tapi nggak usah. Ini ada Minsitar, coba roll sini, nggak ada. Ini jual, coba roll lagi, roll lagi. Nah oke guys, Minsitarnya jadi bintang 3. Alpanya jual aja guys, dari tadi nggak mau muncul-muncul itu. Untuk hero tumbalnya biar si Minsitar aja guys, yang sudah jadi bintang 3. Di sini untuk Arlotnya kita kasih flicker dulu guys ya, soalnya tinggal ngelawan si Mystic tadi guys. Oke lanjut guys. Langsung ketarik ke depan. Mantap. Oke meninggal Arlot. Oke Kang Sapu yang di bawah, yang di bawah. Aduh dikeroyok Sun guys, Sun bintang 3. Waduh malah ini si wih, mantap guys, freestyle dulu lah. Wah, disapu langsung hilang, sapu langsung hilang. Mantap guys, tinggal Zas. Oke ya busanya juga ikutan meninggal. Wah, damage-nya 500.000 guys, padahal itu untuk immortalnya belum jadi 6 guys, baru 4 saja sih, tapi ya udah benar-benar menggila guys. Si Arlot Yugi 3 ternyata masih bisa guys ya buat ngepush ke mythic.